Persaingan antar pusat belanja di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, semakin sengit. Setiap pengelola dan pemilik gedung menerapkan sejumlah strategi untuk tetap relevan dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Mal-mal tersebut tersebar di pelbagai kota besar tanah air. Berikut 5 penguasa pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Pertama, PT Lippo Karawaci Tbk dengan NL 1,48 juta meter persegi dan rata-rata tingkat okupansi 70%. Kedua, PT Pakuan Jati Tbk dengan NL 784 ribu meter persegi dan rata-rata tingkat okupansi 94%. Ketiga, PT Agung Podomoro Land Tbk dengan NL 374.460 meter persegi dan rata-rata tingkat okupansi 71%. Keempat, PT Sumarekon Agung Tbk dengan NL 350.000 meter persegi dan rata-rata tingkat okupansi 90%. Kelima, PT City Retail Development Tbk dengan NL 320.000 meter persegi dan rata-rata tingkat okupansi 80%.